Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas coating lensa kacamata. Simak. Coating lensa kacamata disebut juga MC ya, atau multicoat, adalah lapisan anti refleksi yang berfungsi untuk membiaskan sinar yang masuk melalui lensa yang dipakai. Jadi fungsi coating itu adalah lapisan yang bisa membiaskan sinar-sinar yang menyebabkan silau ya. Seperti itulah singkatnya. Lensa kacamata yang memakai coating itu membiaskan sinar 99,7% cahaya dan memantulkan cahaya kurang dari 0,3%. Jadi banyak ya cahaya yang menyebabkan silau itu dikeluarin lagi. Tapi lensa yang tanpa coating itu dibiaskannya cuma 92%. Jadi agak silau ya, dan 8% sisanya dipantulkan. Bahan dasar dari coating lensa itu adalah MgF2 atau silikon dioksida SiO2. Dua bahan itu yang banyak dipakai untuk coating lensa ya. Apa sih fungsi coating lensa itu? Yang pertama, untuk kenyamanan ya. Karena dengan memakai lensa yang ada coatingnya, itu tidak silau kalau pakai kacamata tuh. Tidak gini, biasa aja. Jadi mengurangi silau ya. Jadi lebih nyaman lah dipakainya. Yang kedua, dia bisa memperjelas penglihatan. Karena nggak silau, jadi si penglihatannya lebih jernih, lebih jelas ya. Yang ketiga, itu mengurangi refleksi atau bayangan di belakang lensa. Biasanya berfungsi untuk lensa-lensa tebal ya. Kalau lensa tebal itu kelihatan banget tebalnya itu kalau nggak pakai coating atau lapisan lensa. Tapi kalau pakai, biasanya lebih tidak kelihatan. Fungsi coating yang keempat itu mengurangi pembendaran cahaya lampu sorot ya. Pembendaran itu kayak ada cahaya-cahaya tuh di lampu yang keluar, itu namanya pembendaran. Kalau pakai coating lensa kacamata itu si lampunya agak bulat ya, jadi nggak silau. Kelima, itu lebih kelihatan bagus ya, alasan kosmetik ya. Jadi kalau yang pakai coating lensa kacamata itu, di lensanya itu nggak ada yang namanya pantulan cahaya, lebih jernih si lensa, jadi kayak nggak pakai lensa kacamata. Jadi seperti itu coating lensa kacamata itu. Apa sih bedanya coating lensa kacamata warna hijau, hijau tua, hijau muda, biru, ungu? Itu sebenarnya sama fungsinya ya, nggak ada bedanya. Cuma yang membedakan itu mereknya aja. Jadi seperti itulah ya coating lensa kacamata. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.